Duk menjerit, bintang Ahmad dah muncul, bintang Ahmad dah muncul. Kan? Bintang ini dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat, dia kata, lahir saja Muhammad akan keluar bintang-bintang. Akan keluar bintang, sampai kiamat bintang tu. Sebelum lahir Muhammad, tak ada bintang tu. Masa ada bintang tu? Kalau tengok bintang tu, dia halau, tengok dia macam menunjuk ke arah kiblat. Kan? Bagi orang yang ngaji, dia tahulah. Dia tengok, kalau bintang, kalau tengok macam malam bulan, bulan yang bulan 4, 13, 4, 5, kita nampak bintang tu. Bintang tu dia ke arah kiblat. Dia macam penanda kiblat. Dia berselang-selang, dia rapat-rapat duduk bintang tu. Kan, benda tu sebut dalam kitab Taurat. Kitab Taurat pun daripada Samawi, daripada Allah SWT juga, cuma dimansuhkan setelah ada Quran. Dimansuhkan kitab Taurat setelah turun kitab Injil. Dimansuhkan kitab Injil setelah turun Al-Quranul Karim. Dan hari ini kita ni tak perlu beriman kepada kitab Taurat, kita tidak pada mana mengikut kitab Taurat, tapi kita kena beriman bahawa kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab Injil tak perlu kita ambil intipati dalamnya. Sebab apa? Kita kena beriman kepada kitab Injil bahawa ia diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dimansuhkan, dia memang telah dimansuhkan. Mana setelah dimansuh, Allah Taala turunkan Al-Quran kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak cerita, dalam memang semua, dalam kitab ulama Yahudi, memang semua. Seorang ulama Yahudi, dia mengaji, dia alim dalam kitab Taurat ni. Kan, masa tu di Madinah, Hasan bin Sabit, dia berada di Madinah. Pada tu Nabi tu umur 7 tahun. Masa tu Nabi tengah baru dilahirkan. Lahir saja Nabi, maka bintang tu pun akan timbul. Cerita kita Taurat. Dan Siti Aminah, mak Nabi sendiri pun, dia pernah beritahu, dia kata, masa aku mengandung Muhammad ni, masa aku mengandung Nabi Muhammad SAW, aku tak rasa penat pun, aku tak pernah rasa sakit pun, aku tak ada rasa berat pun. Tak tahulah, kita tak pernah mengandung, tak tahu.